Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Sahabat FG LSM yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya Jamal Sarwono dari SMA Negeri 1 Kudus akan mempersembahkan film pendek dengan judul Dengan Literasi Kita Wujudkan Generasi yang Kreatif dan Inovatif. Gerakan literasi di SMA Negeri 1 Kudus bertujuan untuk membangun karakter dan memberdayakan ekosistem literasi sekolah sehingga seluruh warga sekolah akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tantangan era digital kita jawab dengan gerakan literasi sehingga seluruh warga sekolah harus paham teknologi, memiliki berbagai informasi, dan mampu berkomunikasi. Gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Kudus dimotori oleh Kompusta atau Komunitas Pustakawan Taruna yang memiliki tugas pelayanan, kreasi dan karya, sosialisasi, kemitraan, budaya, dan inovasi. Untuk lengkapnya, saksikan video berikut. Halo sahabat FGLSN, kami dari Jesabat Jetis 1 Bantul. Sebuah SMA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Jalan Imogiri Barat, kilometer 11, Kertan, Sumber Agung, Jetis, Bantul. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah di sekolah kami digawangi oleh Kompusta, Komunitas Pustakawan Taruna. Kompusta yang terbagi dalam 4 bidang yaitu pelayanan, kreasi dan karya, sosialisasi dan kemitraan, inovasi dan budaya. Pada tiap bidang tersebut, berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bidang pelayanan meliputi rapat pembentukan Kompusta dan penyusunan program Kompusta, layanan pojok baca kelas, layanan pojok baca sekolah, layanan drive-thru, buku digital, peminjaman buku, perpustakaan apung, dan yang terakhir yaitu kafe baca. Sekber merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan GLS di SMA Negeri 1 Jetis Bantul, di mana para siswa yaitu Kompusta melakukan rapat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan maupun mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah serta Satgas GLS di sekolah berembuk dalam rangka mempersiapkan program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan gerakan literasi sekolah. Pojok baca kelas berisi buku-buku sumber mata pelajaran yang ada di dalam kelas dan pojok baca sekolah merupakan tempat yang nyaman bagi para siswa untuk membaca buku-buku yang telah disediakan di pojok baca sekolah. Pembinjaman buku paket drive-thru sebagai bentuk layanan menghadapi masa pandemi. Pelayanan perpustakaan siswa yang akan memasuki perpustakaan Ganesha di SMA Negeri 1 Jetis Bantul harus memenuhi prokes. Mereka memasuki ruangan melakukan presensi secara online. Di dalam perpustakaan Ganesha disediakan juga e-book. Peminjaman buku-buku bacaan di perpustakaan yang tersedia dengan lengkap. Pelayanan sirkulasi buku perpustakaan berbasis digital sehingga lebih mudah dan efisien. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan antara lain Difabel Care, Bantul Mania yang berisi sumber-sumber pengetahuan, kebudayaan yang ada di Bantul, juga gumuk pasir sebagai sarana belajar, tangga ilmu, dan kafe baca yang nyaman untuk membaca serta oase dolanan
yang berisi permainan tradisional, baca apung, dan green library. Menghadapi masa pandemi, perpanjangan peminjaman buku perpustakaan dilayani melalui media sosial, yaitu Instagram. Bidang kreasi dan karya merupakan wadah sebuah kreativitas dan karya yang dihasilkan oleh peserta didik antara lain 1. Majalah dinding baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa 2. Buletin sekolah 3. Antologi, resensi, dan cerpen 4. Penulisan kata bijak atau slogan dalam bahasa Indonesia dan bahasa atau huruf Jawa. Majalah dinding sebagai salah satu wadah untuk mewadahi karya dan kreasi siswa. Dalam gerakan literasi sekolah, majalah dinding yang ada di SMA Negeri 1 Jetis Bantul menggunakan 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jawa. Karya-karya berwujud ontologi, cerpen maupun buletin, kata-kata bijak dalam bahasa Jawa, maupun dalam huruf Jawa yang memiliki nilai-nilai luhur bagi setiap pembacanya. Dalam kreasi dan karya, Bapak Ibu Guru di dalam kelas memperkenalkan sasongko, saulang, siswa, setunggal karyo. Artinya dalam satu bulan diharapkan seorang siswa menghasilkan sebuah karya, baik itu berupa puisi, sinopsis, maupun esensi. Bidang sosialisasi dan kemitraan juga memiliki berbagai ragam kegiatan seperti yang pertama, film berbisik. Kita persembahkan untuk para saudara kita penyandang disabilitas netra. Yang kedua, gerobak literasi. Yang ketiga, perpustakaan keliling. Dan yang keempat, lawatan literasi di Panti Asuhan. Dalam sosialisasi dan kemitraan, Bioskop Berbisik bagi para penderita difabel netra, gerobak literasi, perpustakaan keliling, lawatan literasi ke panti asuhan. Layanan budaya dan inovasi juga tak kalah menarik dalam melaksanakan kegiatannya, seperti literasi budaya gamelan sebagai bentuk apresiasi seni budaya Jawa Layog Yogyakarta. Kita dan baca puisi, teater, dan yang terakhir yaitu pertunjukan kawasan sendera tari Loro Jogja. Inovasi dan budaya dalam GLS di SMA Negeri 1 Jetis Bantul berwujud pelatihan gamelan bagi para siswa, kegiatan pelatihan angklung bagi bapak ibu guru dan karyawan, cipta dan baca puisi, teater. Apa? Siapa kamu paling hebat di sini? Akulah yang paling hebat di sini. Pengenalan budaya Jawa untuk siswa melalui dolanan bocah. Sendera tari Roro Jonggrang yang diselenggarakan di Amphitheater Cahyowioto SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Inovasi pengembangan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Jetis. Mohon dukungan dengan like, subscribe, komen, and share. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo